Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Sebelum kita belajar menyusun kata menjadi kalimat, terlebih dahulu kita harus memahami 5 kelompok isim. Supaya nanti kalau kita sudah belajar menyusun kalimat, kita bisa menyusunnya dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kelompok isim yang pertama sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas 2 kelompok lainnya, yaitu isim yang berjenis laki-laki atau al-muzakkaru dan isim yang berjenis wanita atau al-muannasu, ya, al-muzakkaru dan al-muannasu. Bagaimana kita bisa membedakan sebuah isim masuknya muzakkar atau masuknya muannas? Ya, bagaimana kita mengetahui sebuah isim itu jenisnya laki-laki atau wanita? Cara mengetahuinya ialah dengan terlebih dahulu kita mengenali isim yang mu'annas. Ya, jadi pegangan kita adalah isim yang mu'annas, yang berjenis wanita. Menurut orang Arab, sebuah isim dimasukkan ke dalam kelompok isim yang mu'annas diantaranya yang pertama, jika isim itu menunjukkan manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Ya, jadi punya jenis kelamin. Ya, tentu saja terdapat pada manusia dan hewan. Contohnya misalnya Zainabu, si Zainab. Jelas ini mu'annas, ya kan? Punya jenis kelamin wanita. Kemudian ummun, ibu, juga mu'annas. Bintun, anak wanita, mu'annas. Baqaratun, sapi betina, juga wanita. Naqatun, unta betina, juga wanita. Jadi ini berlaku untuk manusia dan hewan saja yang punya jenis kelamin. Kemudian yang kedua, ini berlaku umum, yaitu isim yang berakhiran tak marbutoh, ya. Jadi dalam tulisannya isim itu diakhiri oleh tak marbutoh. Contoh misalnya madrasatun, sekolah, miknasatun, sapu, saburatun, papan tulis, sayyaratun, mobil. Ini isim-isim ini kan nggak punya jenis kelamin, tapi kita masukkan ke dalam kelompok isim mu'annas karena dari tulisannya dia ada tak marbutoh di akhirnya. Nah, ini 2 kelompok isim mu'annas yang antum harus hafalkan di tingkat pemula. Nanti di tingkat lanjutan akan ada informasi tambahan. Kemudian ada catatan penting di sini, nama laki-laki yang berakhiran ta' marbutoh tetap dianggap muzakkar. Ya, meskipun akhirannya ada ta' marbutoh, kalau nama laki-laki tetap dianggap muzakkar seperti Hamzatu, Olhatu, Usamatu, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan terkait isim muzakkar dan isim mu'annas ini penting ya kita ketahui supaya nanti kita bisa menyusun kalimat dengan benar ya. Misalnya contohnya nih, ada kalimat misalnya qala Muhammadun, Muhammad berkata. Tapi kalau yang berkata nanti mu'annas seperti misalnya Aisyatu, maka nanti ya kita tambahkan huruf ta yang sukun, qalat. Kaidahnya seperti itu. Kenapa bisa seperti ini nanti akan kita bahas. Kemudian misalnya kalimat Muhammadun shalihun, ini muzakkar, tapi kalau mu'annas Aisyatu salihatun. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Tapi kalau al-madrasatu kabiratun. Kaidahnya seperti ini. Ya, ini manfaat kita mempelajari ya jenis isim muzakkar dan mu'annas. Jadi, sebelum kita belajar menyusun kalimat, hendaknya antum pahami 2 kelompok isim ini dengan baik ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Insyaallah di tingkat lanjutan nanti akan ada informasi tambahan terkait isim muzakkar dan isim mu'annas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.